sampai saat ini tidak ada. Ya, sampai saat ini tidak ada. Okay. Ya. Pak, katanya si tersangka ini Peggy akan dihadirkan. Kemungkinan besar itu dari sidang pertama sampai terakhir dihadirkan. Iya, dihadirkan. Dari pihak keluarga akan hadir juga. Nah, kalau pihak keluarga nanti itu dari yang tahu pihak dari pihak pemohon ya, kuasa pemohonnya. Oke, Pak mau tanya juga terkait dengan adanya isu katanya Ibtu Rudiana, ayahnya Eki itu juga akan datang jadi saksi pada pra-peradilan hari ini. Apakah sudah terkonfirmasi? Kami belum dapat konfirmasi apakah mau dia mau hadir atau tidak ya. Saya belum. Oke. Lebih jelasnya siapa aja nanti instrumen yang akan hadir dalam persidangan itu? Oh. Kami belum tahu ya. Ya kami tidak tahu ya. Nanti ya akan tahu nanti di dalam yang lebih jelas itu sebetulnya si pemohon ya, kuasa pemohon ya, itu yang lebih tahu ya. Karena sifat pengadilan itu siapa yang ngajukan pra-peradilan, kami siap melaksanakan persidangan ya. Apakah dia mau datang atau enggak, saya kurang tahu ya. Gitu. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.